Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di sini di channel Hamizan. Baik teman-teman, untuk tutorial kali ini kita akan membahas tentang perguruan tinggi yang tidak ditemukan saat teman-teman mendaftar di SSC SN ini. Nah, baik teman-teman, bagaimana tutorialnya? Simak saja terus ini sampai selesai. Oke. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Nah, untuk yang pertama, silahkan teman-teman buka dulu ini nama websitenya helpdesk.sscasn.bkn.go.id. Nah, nanti dia akan terbuka halaman seperti ini. Nah, selanjutnya di sini silahkan teman-teman klik yang ini, perguruan tinggi tidak ditemukan. Nah, kita sekarang akan diarahkan untuk mengisi form isian atau form aduan ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman form aduannya atau form isiannya. Nah, di sini yang teman-teman perlu siapkan ada nama dan di bawahnya ada nomor NIK nih ya, nomor induk kependudukan. Dan di sebelah kanan ini ada nomor KK. Nah, dan di sini di bawah ini ada untuk nama perguruan tinggi kita ya. Nah, ini kalau sudah diisi, selanjutnya teman-teman upload file scan ijazah teman-teman ya. Dan ukurannya itu maksimal 200 KB berbentuk file PDF atau JPG. Nah, setelah teman-teman isi semuanya dari nama NIK KK, nama perguruan tinggi dan file scan ijazahnya, selanjutnya di sini teman-teman silahkan ketikkan ini nomor kode captcha atau kode pengamannya. Nah, dan ini harus sesuai teman-teman, sesuai apa yang tampil di sini. Nah, dan di sini juga ada keterangannya teman-teman. Apabila saat mengisi nama perguruan tinggi, kemudian tampil rekomendasi isian perguruan tinggi, dipastikan lokasi sudah ada database dan Anda tidak perlu melakukan aduan perguruan tinggi tidak ditemukan. Nah, jadi teman-teman kalau sudah ada saat menulis nama perguruan tingginya di sini, kemungkinan ini sudah ada ya teman-teman. Ini sebagai contoh saja, kita akan coba. Nah, ini kalau sudah keluar seperti ini berarti nama universitas teman-teman di sini sudah ada. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kalau sudah diisi semuanya nih tinggal klik submit. Nah, nanti kalau teman-teman sudah klik submit, di sini teman-teman akan mendapatkan nomor kode tiket. Nah, tampilan kode tiketnya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah mengadukan atau mengisi form dan lalu di submit, nanti contoh nomor tiketnya akan seperti ini. Nah, ini nomor tiketnya ini silahkan disimpan baik-baik, teman-teman, karena nomor tiketnya ini sangat berguna sekali nanti untuk mengecek sampai mana aduan yang sudah ditulis tadi. Baik teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mendaftar di SSCASN ini. Buat teman-teman yang belum like, share, komen, dan subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari channel Hamizan. Oke, teman-teman, kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.